Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama channel kami Tani, channel pertanian padi sawah. Saya ucapkan selamat bergabung pada teman-teman yang baru bergabung. Jangan lupa untuk subscribe ya channel ini, karena channel ini penuh informasi. Dharma Tani menyajikan penayangan ya, ini untuk hama penggulung daun atau hama putih palsu. Meskipun tidak asing di telinga kita, tapi jarang sekali teman-teman yang bisa menyaksikan prosesnya saat hama ini menggulung tanaman kita, menggulung daun, dan tentunya pasti menyebabkan efek yang tidak baik ya. Di video ini saya ambil pada waktu setengah hari ya teman-teman, pukulnya tepat jam 12 siang, dan ini memberitahukan bahwasanya ulat penggulung daun ini bekerja aktif saat siang hari, dan jika malam hari mereka akan menggigit daun untuk makan, dan kalau siang hari akan menggulungnya untuk beristirahat. Dan kita juga harus apa ya teman-teman, ini kita waspadai serangannya. Jika diambang batas, maka akan menimbulkan pertumbuhan padi kita yang terhambat, dan jika menyerang pada usia dini, maka anakan padi pun akan sangat minim sekali dan sangat sulit untuk berkembang. Lalu bagaimana caranya? Teman-teman bisa melakukan penyemprotan dengan interval 10 atau 15 hari sekali dengan pestisida yang sistemik ya, bisa menggunakan bahan aktif Dimepo. Kalau saya biasanya menggunakan bahan aktif Dimepo ya, dengan dosis 70 sampai 100 ml per 15 liter air. Jadi teman-teman yang punya modal yang cukup ya, bisa juga menggunakan merek dagang yang lebih ampuh. Tentunya juga harus merokok kocek yang dalam, yaitu menggunakan Virtaco dari produkan Sigenta ya, dan harganya cukup mahal sekali. Jika teman-teman ingin mencobanya silahkan, atau juga bisa menggunakan merek dagang Prevaton ya, yang dikeluarkan oleh Duvon dan sekarang udah dimiliki sahamnya oleh FMC. Dan sebaiknya kita jangan sampai lupa ya untuk menambahkan perekat saat penyemprotan pestisida, supaya pestisidanya bekerja lebih baik lagi dan ketika ada hujan masih bisa bermanfaat. Jadi jika tanpa pestisida, tentunya kalau terjadi hujan maka kita akan membuang-buang biaya saja ya teman-teman. Lalu kapan waktunya yang tepat ya untuk penyemprotan? Tentunya pada saat pagi hari atau sore hari, untuk menghindari hembusan angin yang tidak teratur. Kali ini sampai di sini dulu ya teman-teman. Terima kasih telah menonton video ini, dan semoga video ini bisa menghibur teman-teman semua dan bisa diambil manfaatnya. Tentunya jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe channel ini, karena channel ini gratis, dan bunyikan loncengnya untuk memberitahukan.